IPA D 2018 Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat media pembelajaran untuk model atau Rutherford. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tonton ya!
kesempatan kali ini, saya membuat media pembelajaran untuk model atom Rutherford. Yang kita ketahui bahwa Ernerst Rutherford itu melakukan eksperimen dengan menggunakan berkas partikel alfa yang bermuatan positif, lempeng emas tipis, dan lempeng sulfida yang ada di sekitar lempeng emas. Ketika sinar alfa ditembakkan mengenai lempeng emas, sebagian cahaya akan menembus lempengan emas tipis, sebagian kecil akan dihamburkan kembali, dan sebagian lainnya akan dibelokkan. Banyaknya partikel yang dapat menembus emas tipis mengartikan bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong. Selanjutnya, untuk partikel yang dihamburkan dan dibelokkan, Rutherford itu meyakini bahwa di dalam atom terdapat sesuatu yang keras, diyakini sebagai inti atom yang bermuatan positif. Nah, untuk media pembelajaran untuk model atom Rutherford berbentuk seperti ini. Menurut teori atom Rutherford yang menyatakan bahwa atom itu berinti yang bermuatan positif dan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Pada media pembelajaran ini, inti atom diumpamakan dengan bola yang berwarna biru dan kuning yang berada di tengah. Kemudian elektron diumpamakan dengan bola yang berwarna merah. Kemudian lintasannya diumpamakan dengan kawat yang dibuat berbentuk lingkaran. Inilah media pembelajaran untuk model atom Rutherford yang telah dibuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.